kali ini, sesuai dengan judulnya di thumbnail, kalian pasti udah lihat dan udah baca dong. Kalau di video kali ini, aku bakal buat Shopee haul lagi, guys. Nah, Shopee haul aku kali ini, aku bakal nge-haul parfum sama hand sanitizer juga. Dan sekalian review singkat aku tentang produk ini ya, guys. Nah, parfum sama hand sanitizer yang aku haulin untuk video kali ini bisa jadi referensi teman-teman nih yang mau keluar, yang mau jalan-jalan, atau yang mau ke kampus, yang mau pergi kerja, ataupun teman-teman yang pengen lebaran nanti juga oke sih, guys. Oh ya, semua produk yang aku haul untuk video kali ini, guys, link Shopee-nya aku bakal cantumin di description box di bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli yang online, kalian tinggal klik aja. Tapi sebenarnya ini nggak jual di online aja sih, offline juga ada, kayak Alfamart, Indomaret, kayak gitu, guys. Kalian bisa juga beli di sana ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa aku minta support dari kalian dong dengan cara like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe di channel aku. Dan bagi kamu udah subscribe, jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sini, guys, di samping nama aku, supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru, karena aku selalu buat konten sesuai dengan requestan kalian, guys. Oke, langsung aja kita ke produk yang pertama. Oke, nah ini dia produk yang pertama, guys. Aku punya dua varian. Yang ini tuh adalah parfum dari Morris, dan ini tuh yang tropical edition, guys. Nah, yang pertama yang warna pink ini, yang variannya itu romance. Yang kedua yang warna hijau ini, variannya itu nature. Jadi guys, yang tropical edition ini tuh tipenya yang EDP. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, yang EDP ini tahannya itu 6-8 jam ya, guys. Nah, yang ini aku bakal bahas dulu. Parfum ini benar-benar harganya terjangkau banget, guys. Ini isinya juga banyak, 110 ml. Untuk packagingnya, guys, nah ini packagingnya juga bagus, dia itu gak murahan gitu. By the way, ini packagingnya itu dari kaca ya, guys. Oke, aku bakal bahas yang pink dulu, guys. Nah, kalian bisa lihat yang ini tuh yang variannya itu romance. Yang romance ini, ingredientsnya itu alcohol denat, water, sama parfum, guys. Nah, yang ini aromanya itu manis, perpaduan dari buah dan bunga. Lanjut, aku bakal bahas yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini variannya itu yang nature. Kalian bisa lihat kayak gini, guys, bentuknya. Ini juga dari kaca botolnya ya, guys. Dan ini ingredientsnya sama, dari alcohol denat juga, ada water sama parfum juga, guys. Nah, kalau yang varian nature ini perpaduan aroma buah-buahan dan green floral yang menyejukkan, guys. Jadi kalau yang pink ini dia lebih ke sweet gitu, tapi kalau yang hijau ini dia lebih ke fresh, guys. Tapi kalau di mix bener-bener enak banget. Aku kadang suka iseng gitu loh mix antara dua parfum ini, pakai ke tangan gitu, enak banget aromanya, guys. Oh ya, guys, parfum ini gak kalah sama brand luar. Terus ini aromanya bener yang modern, kekinian banget. Beda sama parfum yang aromanya zaman dulu bener-bener nyengat sampai hidung sakit nyiumnya, guys. Tapi enggak, kalau yang ini tuh beda, dia aromanya soft gitu, guys. Aku lebih suka yang kayak gini. Yang aku gak suka parfum yang aromanya strong aja, suka parfum yang kayak gini, guys. Oke, lanjut produk yang kedua, guys. Nah, produk yang kedua ini aku punya dua. Yang ini tuh beda lagi, yang ini tuh yang floral edition. Dan aku punya dua dong. Yang ini tuh yang pink garden, yang warna pink. Terus satu lagi yang warna orange ini tuh yang summer breeze. Nah, kalau yang floral edition ini, guys, ini tipenya itu EDT ya. Nah, EDT ini tahannya itu sekitar 4-6 jam, guys. Jadi kalian harus catat ya, kalau EDP itu tahannya 6-8 jam, tapi kalau EDT itu tahannya itu 4-6 jam, guys. Oh ya, ini harganya benar-benar terjangkau banget, guys. Dan ini isinya banyak banget, 150 ml, banyak banget kan. Terus kalau yang ini, dia itu packagingnya dari plastik ya, guys. Dan ini packagingnya itu bagus gitu, bukan yang murahan gitu, guys. Kalau kayak gini kan gak kelihatan, guys. Nah, aku mau nunjukin detail dulu. Yang pertama yang warna pink ini tuh yang pink garden. Yang ini, guys, ingredientsnya sama, alcohol denat, aqua, sama parfum. Nah, yang pink garden ini aromanya itu cherry seger, terus ada wangi bunga gardenia sama anggrek juga, guys. Nah, lanjut sekarang kita pindah ke yang warna orange ini, guys. Nah, kalau yang ini tuh yang summer breeze, guys. Dan ingredientsnya sama, ada alcohol denat juga, ada air, sama ada parfum juga, guys. Nah, yang summer breeze ini aromanya itu floral, tapi yang agak fruity gitu, guys. Ini cocok banget buat teman-teman yang berjiwa feminim atau yang outgoing, guys. Nah, kadang-kadang nih aku juga suka campurin nih antara yang ini sama ini. Aku suka campurin di tangan, soalnya dia kalau dicampurin, di mix gitu kan, aromanya juga enak banget loh, guys. Terus guys, aroma parfum ini juga bukan kayak aroma zaman dulu yang parfumnya bener-bener nyengat banget sampai hidung sakit. Tapi yang ini enggak. Kalau yang ini, dia aromanya itu tetap aromanya yang soft ya, guys. Bener-bener rekomendasi produknya deh.
Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli, linknya aku udah cantumin di description box di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja. Dan aku juga bakal cantumin deh guys Instagramnya. Instagramnya ada dua ya guys, yang Morris Parfum sama Morris Care ID. Pokoknya dua-duanya aku bakal cantumin linknya itu di description box. Kalau misalnya kalian pengen kepoin, boleh banget linknya udah di description box lengkap ya guys. Oke, lanjut guys. Nah, sekarang aku bakal bahas hand sanitizer. Nah, sekarang kita udah pindah ke hand sanitizer. Nah, jadi si Morris ini udah ada hand sanitizer juga. Dan ini tuh kalian bisa lihat yang kayak gini tuh aku paling suka. Soalnya yang kayak gini guys, kita bisa bawa kemana-mana, bisa dimasukin ke tas. Soalnya dia itu muat di tas kecil, tas mini pun juga muat guys. Tuh, apalagi sekarang itu kan lagi COVID guys. Nah, kita benar-benar harus butuh banget ini. Ini harus benar-benar harus dibawa setiap saat guys. Nah, walaupun di tempat-tempat umum kadang ada juga hand sanitizer, tapi nggak semua tempat umum itu ada guys. Tiba-tiba kalau nggak ada, ini dibutuhin banget guys. Nah, aku punya semua variannya guys. Dan by the way, dia itu ada 4 varian dan keempat-empatnya itu aku punya guys. Jadi hand sanitizer ini udah mengandung alkohol 70% yang benar-benar efektif banget untuk membunuh kuman dan udah terbukti melalui uji lab juga guys. Uji labnya itu yang terakreditasi. Dan hand sanitizer ini juga membuat tangan menjadi lembab dan tidak cepat kering. Oh ya, ini desainnya benar-benar lucu banget. Aku punya 4 varian. Yang pertama itu ada yang ice cream, ada yang variannya itu watermelon, ada yang variannya itu flamingo, dan ada variannya itu yang unicorn. Benar-benar geli banget guys. Untuk aroma, ini keempat-empatnya beda aromanya guys ya. Oke, aku bakal bahas deh keempat-empat produknya. Yang pertama aku bakal bahas yang variannya itu es krim guys. Nah, yang ini dia isinya itu 18 ml atau 250 kali spray. Terus yang aroma ice cream ini guys, ini tuh kayak aroma kayak vanilla gitu, antara vanilla sama peach gitu guys. Ini benar-benar enak banget sih yang ice cream guys. Lanjut yang ini yang warna pink, yang variannya itu flamingo. Yang ini juga sama, isinya itu 18 ml atau 250 kali spray guys. Nah, kalau yang ini tuh aromanya lebih ke aroma bunga, terus yang lebih ke fresh gitu guys. Lanjut, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang variannya itu watermelon. Nah, kalau yang ini aromanya itu ada campuran semangka sama ada campuran kayak bunga-bunga juga guys. Ini juga enak sih aromanya guys. Nah, yang watermelon ini isinya juga 18 ml atau 250 kali semprot guys. Lanjut, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini yang variannya itu unicorn. Ini lucu banget sih guys, yang warna pink ini. Nah, yang ini juga sama. Ini isinya juga 18 ml atau 250 kali semprot guys. Nah, kalau yang ini tuh aromanya lebih ke aroma buah sih guys menurut aku. Tapi ini enak sih. Oh ya guys, dari keempat varian hand sanitizer ini, menurut aku yang paling enak ini dua guys. Aku paling suka dua ini guys. Yang pertama ini yang variannya itu ice cream, yang kedua yang variannya itu flamingo. Tapi katanya yang flamingo ini yang paling best seller sih guys. Nah, antara kedua ini yang paling favorit aku. Tapi ini selera beda-beda ya guys. Menurut aku lebih suka dua varian ini kayak gitu guys. Dan ini menurut aku kayak cocok aja di style aku kayak gitu guys. Hand sanitizer ini kalian udah bisa beli offline atau online juga. Nah, bagi teman-teman yang pengen beli online, linknya aku bakal cantumin di description box di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja ya. Oh ya guys, hand sanitizer ini dia itu udah ada sertifikasi halal dan BPOM juga. Jadi benar-benar aman banget untuk digunakan ya. Nah, itu dia guys produk yang aku haulin untuk video kali ini dan sedikit review singkat aku. Semoga video ini membantu dan bisa jadi referensi teman-teman yang masih bingung, yang pengen beli produknya tapi masih bingung varian apa yang bagus, yang cocok kayak gitu. Semoga video ini membantu ya guys. Dan bagi teman-teman yang pengen beli, link produknya udah aku cantumin di description box di bawah beserta Instagramnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kepoin, langsung aja klik link di bawah sini ya guys. Terus sesuai janji aku ke kalian, kalau di video kali ini aku udah janjiin ke kalian, nah aku bakal buat giveaway dadakan guys. Nah, aku bakal bagi-bagi ShopeePay 100.000 untuk 4 orang pemenang yang beruntung. Jadi aku bakal bagi-bagi ShopeePay 25.000 untuk 1 orang ya guys. Nah, caranya itu apa sih? Gampang banget guys. Aku cuman pengen kalian komen di bawah sini bagi teman-teman yang udah pernah nyobain salah
satu produk yang aku haulin di video kali ini. Misalnya teman-teman pernah cobain hand sanitizer ini, nah kalian review atau komen tentang hand sanitizer ini, itu pendapat kalian itu kayak apa, dan sertakan Instagram kalian di bawah sini. Dan pemenang giveaway-nya itu guys bakal aku umumin di video aku di YouTube tanggal 14 April 2021. Pokoknya kalian tungguin aja, aku bakal pilih pemenangnya itu guys ya. Oke, sebelum aku tutup video ini, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah video apa selanjutnya harus aku buat, and subscribe bagi kamu belum subscribe di channel aku, dan bagi kamu udah subscribe, jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasi di sebelah kanan bawah sini guys, di samping namaku, supaya kalian gak ketinggalan di setiap kali aku upload video baru, karena aku selalu buat konten sesuai dengan requestan kalian, and see you on my next video guys, bye-bye!